Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Kali ini saya berada di sambutan, ya, keluaran sambutan. Ini ada anak sungai Mahakam juga, Sungai Kapi. Oke. Di sini kondisinya sungainya lagi banjir nih teman-teman. Ini saya berdiri ini nyembur nih kondisinya. Ini sepaha ini ya. Sepaha saya. Mungkin nanti kalau saya ke situ mungkin sekitar hampir satu pinggang. Ini dulunya kemarin-kemarin sungai ini penuh dengan rumput. Nah, di seberang sana itu sudah digali sama ekskavator. Ya, sebelah sini belum. Jadi sudah ada celah sih di sini yang bisa di taruhin ancau. Tadi sudah saya buka-buka juga sini lahannya, saya cabut-cabut rumputnya, mudah-mudahan ikannya bisa lewat yang apa yang saya bersihkan ini di sini ya. Oke, nah itu sudah timbul di dalam. Oke, target kali ini adalah biasa pasti nila. Kalau seorang pengancau itu pasti targetnya adalah nila. Kalau misalnya dapat nila, alhamdulillah. Kalau nggak dapat juga syukurilah apa yang dapat kita hari ini. Dan juga permintaan teman saya itu ikan sepat sama ikan biawan. Nah, mudah-mudahan saya hari ini bisa mendapatkan kedua target ikan tersebut supaya bisa memenuhi permintaan teman saya. Oke, saya angkat dulu. Mantap. Lanjut. Ya teman-teman, saya angkatan yang pertama ya. Mudah-mudahan langsung penglaris. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Di sini dulunya spot saya juga teman-teman. Dulu habis ekskavator ngeruk ini rumput-rumputnya udah nggak ada. Setelah itu udah lama nggak dikeruk, rumputnya penuh. Ya, karena rumput seperti ini nih, rumputnya sangat subur sekali teman-teman. Cepat sekali pertumbuhnya. Nah, tuh timbul. Mudah-mudahan ikan target kita dapatkan hari ini ya. Sip, doakan terus teman-teman. Angkat lagi. Belum ada goyangan. Sabar. Nah, jangan lupa pakai sarung tangan, teman-teman. Supaya nanti siapa tahu dapat ikan yang berduri tajam, tangan kita bisa terlindungi. Nah, penglaris teman-teman, ikan sepat siap. Alhamdulillah. Nih, penglaris. Awal yang baik. Semoga teman-temannya menyusul ya. Yang lebih besar. Amin. Ini biasanya airnya tuh di situ teman-teman. Di sini kering. Ini airnya mungkin naik 1 meter ini naiknya. Beberapa hari ini kan hujan terus.
sini masih banyak rumputnya, jadi ikannya itu masih bersembunyi di bawah rumput. Apalagi kondisi airnya dingin, teman-teman. Kondisi air dingin ini, ikan tuh kadang-kadang dia kurang aktif bergerak. Kalau kondisi airnya hangat, dia bergerak terus. Tapi enggak apa-apa, kita cobain terus ya. Biawan teman-teman sama sepat. Alhamdulillah. Lagi, tambah lagi. Tambahin lagi teman-teman. Apa sama puyuh. Tambahin lagi. Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Semoga mendapatkan babon hari ini. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa, syukurin saja. Yang penting kita nyebur, bikin konten. Teman-temanku, salam dari Samarinda, Mas Anang, Om Irul, Mas Peri Gilang, Arif Effendi, dan teman-teman Nangkul, teman-teman Beranjang, teman-teman Hancau. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya tunai ya sampai hari akhir. Sip. Lanjut lagi, guys. Guys, masukkan aja. Yang dari Jawa Tengah, Medan, Sulawesi, Jakarta, ayo Nangkul, ayo Beranjang, ayo Hancau kita. Semangat teman-teman.
matahari mulai bersinar. Panas. Tapi nggak apa-apa ya, anjuran pemerintah kita harus berjemur ya teman-teman ya. Begitu saja. Teman-teman, ngancaunya udah selesai ya. Alhamdulillah ada aja hari ini yang dibawa pulang. Nih. Tuh. Ikan sepat sama ikan biawan dan ikan puyuh juga ada. Nah, alhamdulillah kita syukuri aja apa yang ada hari ini. Ini nanti kita menunggu sungai ini normal surut, terus keruh juga airnya, baru kita nanti datang ke sini lagi. Kita ngancau lagi di sini. Semoga kita mendapatkan yang lebih banyak lagi dari hari ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya videonya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini ya teman-teman ya. Sepat, biawan, dan puyuh.